Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya berada di halaman kantor Desa Karangjati. Dalam hal ini kami akan memberikan penjelasan kepada umum bahwasanya di Desa Karangjati, khususnya di kantor pelayanan masyarakat di Desa Karangjati, saat ini telah melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan langsung jadi yang kita singkat dengan Kios Pak Lardi, yang mana masyarakat selama ini mengurus administrasi kependudukan, baik itu KTP, KK, kartu akte kelahiran, kartu identitas anak, akte kematian, dan surat pindah antar kabupaten, biasanya datang ke Dispendukcapil. Akan tetapi di Desa Karangjati telah melaksanakan kegiatan ini, masyarakat langsung datang di kantor desa, kemudian dilayani oleh petugas kami, dan bisa dilakukan pelayanan administrasi kependudukan ini langsung jadi tanpa repot-repot ke Dispendukcapil. Dan semuanya itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang Kios Pak Lardi di Desa Karangjati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Oke, please.
Pak. Bu. Ini mas. Nah, ini ya. Pak, saya akan urus ya, Pak. Kali ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Karangjati dalam kesempatan ini akan menyampaikan program pemerintah tentang masalah elektronik pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Pasuruan langsung. Oleh karena itu, kepada segenap warga masyarakat Desa Karangjati yang memiliki putra dan putri usia di bawah 17 tahun, silakan untuk mengurus kartu identitas anak di Desa Karangjati. Karena kartu identitas anak ini sangat penting sekali karena mereka masih belum mempunyai KTP. Silakan untuk datang ke kantor Desa Karangjati, dilayani oleh para staf kami yang ahli di bidang administrasi kependudukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masyarakat Desa Karangjati, segera daftarkan putra-putri Anda. Untuk mengurus KIK, gratis, tidak dipungut biaya.